Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mbak V Channel. Jangan lupa sebelum nonton, yuk dukung aku dengan klik like atau subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Dalam video kali ini, aku masih lagi dan lagi membahas tentang dry food untuk kucing. Karena memang sangat banyak merek-merek dry food untuk kucing yang masih bisa dibahas. Kali ini, aku ditemenin sama pasukan huru-hara ini. Ini, Kimi, dan ini, Niko. Ini ada si hijau. Bagi para pecinta kucing dimanapun berada, rasanya sudah tidak asing lagi dengan salah satu produk bernama Cat Choice. Ini ya guys, Cat Choice, si hijau kita. Ini aku pilih Cat Choice hijau, cat food adult, kucing dewasa, rasa tuna. Ini kemasan 800 gram, harganya Rp20.000 di pet shop terdekat. Kemasannya menurut aku sangat tebal, plastiknya tebal, tidak seperti makanan, tidak nampak seperti makanan kucing yang murah ya guys. Cat Choice ini merupakan salah satu dry food untuk kucing yang banyak digemari oleh para pengasuh kucing, baik untuk kucing kampung maupun kucing rumahan atau ras, termasuk aku sendiri. Sebagaimana kita ketahui, produk Cat Choice ini adalah keluaran dari PCG, Perfect Companion Group, yang merupakan perusahaan makanan hewan peliharaan terkemuka di dunia. Lalu, apa keunggulan dari Cat Choice ini? Di sini tertera nutrisinya, vitamin dan mineral, nutrisi lengkap, vitamin dan mineral. Sini tertera keunggulannya, baik untuk kesehatan gigi, dibuat dengan tekstur kibel ini untuk mengurangi pertumbuhan karang gigi. 2, menunjang fungsi pencernaan agar fungsi pencernaan kucing menjadi optimal. 3, menyehatkan kulit dan bulu. 4, meningkatkan fungsi mata kucing.
ini kemasan figelnya ya. Di kemasannya ada nampak sedikit seperti bunga-bunga kemasannya. Kibelnya maksudnya. Kibelnya bentuknya seperti bunga, ada yang ikan juga. Di bagian belakangnya ada ingredientnya. Ini manfaat-manfaat tadi, keunggulan-keunggulan, nutrisinya, proteinnya 27%, petunjuk pemberian, serta ada keterangan jumlah makanan dapat disesuaikan dengan jenis, berat, dan aktivitas hewan peliharaan Anda. Air minum bersih harus tersedia untuk hewan peliharaan Anda setiap saat. Di sini juga tertera untuk informasi lebih lanjut tentang kesehatan hewan, kepuasan produk, atau saran, ada website dari perusahaannya juga, PT Perfect Companion Indonesia Manufacturing Banten. Ini ada websitenya ya guys. Tertera juga expirernya, ini 22 November 2024. Aku pilih yang hijau ini, aku baru mau coba apakah tim huru hara ini, Miko, Kimi, apa dia doyan? Kita akan coba buka kemasan ini. Kita buka ya guys. Ini kibelnya seperti bunga-bunga dengan warna coklat. Ini si Kiminya sudah mendekat, kayaknya dia suka. Kita kasih ke dia. Ini Miko mau Miko. Kayaknya agak keras kibelnya guys. Tidak terlalu berminyak, kecil-kecil. Tapi mereka suka. Satu lagi infonya ya guys, dry food cat choice ini no pork, dijamin tidak mengandung babi, jadi aman untuk kita para muslim yang ingin membelinya. Setiap produk tentu memiliki keunggulan dan kelebihan. Begitupun cat toys ini ya guys.
di samping ada keunggulannya, cat choice ini ternyata masih ada kelemahannya juga. Satu, tidak semua kucing doyan. Dua, cat choice ini tidak mengurangi bau kotoran. Karena di produk ini belum ada zat pengurang bau kotoran. Sebaiknya campurkan cat choice ini dengan makanan yang lain atau merek lain. Bisa dengan Valibet kemarin yang aku review dengan kemasan pink. Karena di Valibet kemarin mengandung zat pengurang bau. Atau kalau kucing kampung bisa dikombain dengan nasi putih. Sedikit saja nasinya. Supaya tidak terlalu bau. Iko? Iko masih menunggu? Niko masih suka. Cat choice ini ada dua kemasan ya guys. Yang satu warna orange, ini tuna. Yang satu itu salmon. Tapi kemarin aku ke pet shop lagi kosong, adanya yang tuna ini. Baunya si Miko doyan, tapi baunya, bau makanannya ini tidak terlalu gurih kayak. Tapi ini doyan ini, ya. Rakus ini. Kimi. Miko. Menurut aku, dry food cat choice ini bisa untuk dijadikan rekomendasi sebagai dry food pilihan para pecinta kucing. Karena di samping harganya yang terjangkau, cat choice ini nutrisinya sudah lengkap. Dengan harga Rp20.000, kucing-kucing kita akan tercukupi nutrisinya. Lihatlah Kimi, dia nggak berhenti makan guys. Si Miko langsung makan di wadahnya, di kemasan cat choice-nya. Mereka doyan ya guys. Kemasan cat choice ini juga ada yang 20 kilo. Harganya sekitar 400 ribuan kalau di Shopee. Tapi kalau di pet shop terdekat, aku belum pernah belinya. Aku nggak tahu harganya berapa. Karena ini aku baru mau mencoba. Jadi aku beli yang 800 gram dulu. Kalau si tim huru-hara ini suka, aku lanjut. Kalau mereka nggak suka, ya aku ganti ke merek yang lain. Ini aku beli yang 800 gram.
Oke guys, ternyata mereka doyan dry food merek Cat Choice untuk adult, kucing dewasa, varian tuna, kemasan warna hijau. Semoga info yang aku berikan ini bermanfaat untuk kalian para pecinta kucing sebagai referensi merek makanan kucing dengan harga ekonomis namun nutrisinya sudah lengkap. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video dan review-review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.